yang sampai hari ini kita masih merasakan indah, kita masih merasakan lezat itu nikmat Ramadan. Sebagian tidak puas dengan ibadah yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan. Sebagian masih banyak penyesalan yang menghampiri hati, dikarenakan dia belum 5 kali menghatamkan Al-Quran. Sebagian juga merasa terlalu cepat Ramadan berlalu, sehingga dia menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Dia berusaha untuk tetap mendapatkan indahnya Ramadan di bulan Syawal. Semoga Allah Jalla Jalal memasukkan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka saya ucapkan kepada antum semua taqabbalallah minna wa minkum minal aadibin wal faqihin wallahu yaghfir lana dhunubana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia terindah yang merindukan perjumpaan dengan kita. Tapi entah apakah kerinduan itu bersambut dengan kerinduan kita. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Baqi bersama para sahabat. Lalu beliau berkata, "Wajidna anna ra'ayna ikhwana." Kita ingin banget nih sekarang ini sudah melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat terkejut dengan ucapan Nabi SAW. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, awalatna ikhwanaka." Wahai Nabi SAW, wahai Rasul SAW, bukankah kita ini saudara-saudara? Apa kata Nabi SAW? "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat. Ikhwanna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita tuh yang belum datang nih. Yang kita belum berjumpa dengan mereka. Mereka belum melihat kita. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum?" Bagaimana engkau akan mengenali mereka sedangkan engkau belum pernah melihat mereka? Kata Nabi alaihi wasallam, "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّرِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُدُوءِ." Tuh nanti saudara-saudara kita akan datang pada hari kiamat, dibangkitkan dari kubur mereka. Di tengah jutaan manusia yang digiring kepada mahsyar, Nabi akan tahu dengan kita. Belas jam berlalu dari hidupnya, tidak ada satupun salawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang dari pagi, salat subuh,
sampai matahari tenggelam. Satu pun salawat dia tidak bacakan. Kecuali yang dia baca waktu salat, itu saja. Lalu dia mengklaim dirinya ana ahlu sunnah wal jamaah, ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat tuh. Orang kalau benar-benar cinta, mana sampai bingung. Betapa banyak follower para artis. Banyak banget. Anaknya kok bisa. Ada seorang artis. Siapa artis yang paling banyak followernya di Instagram? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Ada satu dari barat sana, namanya Selena Gomez. Kenal aku itu. Ana 4 bulan yang lalu mungkin melihat follower dia, karena dikatakan dia termasuk paling banyak. 4 bulan yang lalu itu 123 juta. Ustaz lah paling banyak mungkin. Yang ustaz mungkin 1 juta, 2 juta. Itu sudah top. Cuma sayangnya tidak ada iki untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk membuktikan mana followernya Rasul SAW. Kalau mereka benar-benar mengikuti Nabi SAW. Sekarang ini kita bisa buktikan kecintaan kita. Kita lebih cinta sama Nabi SAW atau lebih cinta sama bola. Piala dunia bukti. Antum lihat berapa banyak pertandingan yang antum tahu. Dan berapa banyak peperangan Nabi SAW yang antum baca. Yang antum ikuti. Kadang-kadang ditanya, berapa sahabat yang meninggal pada waktu perang Badar? Kira-kira lah. Saudi lawan mana Saudi jemaah? Lawan mana? Rusia. Berapa-berapa? 5-0 Masya Allah. Ngikutin 5-0 jemaah. Bola diikutin jemaah. Entah wallahu a'lam. Anak sampai sekarang. Ya. Senangnya orang nonton bola. Apakah setelah dia nonton bola? Alhamdulillah Ustaz, sejak nonton bola terus terang Ustaz, kaki ana semakin sehat Ustaz. Jadi ana biasanya dengkul ini susah jalan tuh. Sejak nonton bola alhamdulillah. Oh bagus kok gitu jemaah. Ada pengaruh dalam kesehatan. Mungkinkah itu terjadi? Nah, yang ada dengkulnya tambah sakit. Apalagi kalau jagoannya kalah. Allahu Akbar. Itu sholat jemaah. Sholat sama imam, dia masbuk. Imamnya assalamualaikum ikut salam dia. Assalamualaikum. Kenapa ya Allah kalah Saudi? Itu ya urusan apa kalah Saudi, menang Saudi? Enggak ini, kan Ustaz, ini perjuangan. Kalau menang berarti Islam menang. Kenapa Islam menang? Jadi yang menang bola itu Islam menang. Enggak pernah kita lihat pemenang Piala Dunia itu Muslim. Pernah? Juara satu sejak adanya dunia ini apa istilahnya? Piala dunia. Ada negara Islam? Tidak pernah. Masuk perempat final. Ada jangan? Ada. Berarti Islam kalah. Ada urusan jam sama bola. Oleh kalau umat Islam tidak ikut main bola tidak apa. Enggak Ustaz, kita harus ikut berkiprah. Ya terserah. Cuma ana ingin mengatakan jemaah, bagi antum yang suka bola, kecintaan antum dengan Rasul SAW, dengan kecintaan antum kepada bola, seharusnya lebih besar antum lebih cinta kepada bola, kepada bola, kepada Rasul SAW.
Dan kita lihat, anak tadi, anak kan kalau baca berita. Baca berita sehari, buka lah sekali. Lihat berita. Ada satu berita yang sering anak tonton. Fulan artis sukanya makan ini. Dia kalau lebaran suka makan ini, makan ini. Apa pengaruhnya kepada fan-nya ini artis? Paling tidak dia akan mencoba makanan yang dimakan oleh dia. Dan itu terjadi dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini sebenarnya dia itu tidak suka dengan sayuran dubba. Dubba itu labu kuning. Untuk tahu labu yang kuning. Katanya sampai suatu hari aku makan bersama Rasul SAW. Dan kuahnya itu pakai labu kuning. Faja'ala Nabi SAW yatatabba. Diikutin sisa-sisanya dubba itu dibersihkan sama Nabi SAW. Sejak itu aku cinta dengan labu kuning. Dia cinta dengan Rasul SAW. Semua yang cintai Nabi dia akan cinta. Apakah kita seperti itu? Gimana kita akan cinta apabila kita tidak kenal dengan Rasul SAW? Hibati fillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Semoga kita termasuk dari mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Antum tahu enggak? Apa tema kita? Siapa yang tahu? Masya Allah. Apapun yang terjadi akan kembali. Banyak orang hidup tidak bahagia di dunia. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Tidak sedikit orang-orang kaya raya, orang-orang yang tersohor, orang-orang yang terkenal, berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan dalam kehidupan ini. Dia tidak mendapatkan kedamaian. Beberapa bulan yang lalu, Ana ke Jepang. Ana pikir Jepang itu, Masya Allah. Di ceritanya, negara yang maju, yang canggih, macam-macam. Ternyata tahun kemarin yang bunuh diri di Jepang itu 30 ribu orang. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mungkinkah orang berbahagia bunuh diri? Ada orang, aduh anak terlalu bahagia di dunia. Anak mau bunuh diri aja. Artis, antum kalau lihat artis-artis Korea yang sudah berada di puncak karirnya, bunuh, nggak laki nggak perempuan. Ada sesuatu yang hilang, walaupun harta telah dia dapat. Apa keribuan? Ridha dengan takdir Allah. Ridha dengan ketentuan ilahi. Apapun yang terjadi, kita terima. Ketika itu, antum akan merasakan kebahagiaan. Ridha ini rest areanya orang-orang yang ahli ibadah. Ada sabar. Sabar kadangkala masih penuh dengan ya, perjuangan. Tapi ada orang sampai tingkatan riba, dia gak mikir lagi. Pulang kerja, gak bawa pulus. Dia bilang sama hari ini, "Dik, hari ini gak dapat apa-apa." "Ya Allah bang,
abang pulang anak udah senang, Pak. Wallah. Itu tingkat keridhaan. Ada orang ketika makan, Allah. Anak masih ingat cerita lama. Anak cerita sama Ustaz. Yaitu kirim dai ke pedalaman. Salah satunya dikirim ke NTT, ke daerah-daerah minoritas muslim. Dia datang menilik, mengunjungi para dai. Dia datang ke rumah dai itu. Dai itu sudah 7 hari makan daun-daunan. 7 hari makan daun-daunan sama istrinya di sana, sama keluarga. Akhirnya sang ustaz mengatakan, sudah kalau gitu anak pindah antum. Susah antum di sini. Awalnya dia tanya, gimana kondisi masyarakat? Kata dia, masyarakat tidak susah. Gimana anak pindah antum ke tempat lain yang lebih nyaman? Apa jawaban dai? Ustaz ini mengatakan, jangan ustaz. Jangan jauhkan anak dari Allah. Biarkan anak di sini dekat sama Allah. Wallahi jamaah. Kadang-kala antum itu akan merasakan kebahagiaan tatkala antum enggak punya apa-apa. Ketika antum merasakan tidak ada batas antara antum sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang tinggi di atas arasnya, antum merasakan kehadirannya dengan ilmunya, dengan pertolongannya, dengan segala kedamaian. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, kedamaian di mana? Di hati orang-orang beriman. Yang lainnya enggak bakal dapat. Antum bisa lihat sekarang hiburan yang dibikin oleh manusia. Segala caranya bikin sama mereka agar manusia tidak stres. Antum kalau lihat sekarang puncak Jakarta penuh. Bukan sekarang, tiap pekan penuh. Ngapain mereka ke sana? Macet berjam-jam. Dia mau lakukan itu karena ada yang dia cari. Tapi ternyata pulang dari puncak, pulang dari hiburan, balik ke kerja dia, balik lagi kesumpekan, kesuntukan, kegalauan, kegundahan dari dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul." Akan merasakan kelezatan iman. Iman itu ada kelezatannya. Seperti antum makan sesuatu, lalu antum mengatakan, ya Allah, zen. Ini zen. Baru pertama anak merasakannya. Sebagian di antara kita dari lahir sampai sekarang belum pernah merasakan lezatnya iman. Yang ada beban dalam hidup dia. Diundang pengajian, mas, kajian, mas, capek, mas, azan. Iya, terus kenapa? Ada manusia-manusia yang hatinya sudah bergantung di masjid. Hatinya itu bergantung, kata Nabi SAW. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati itu bergantung kemak. Dia dengar azan, ya Allah, ya Allah, aku datang, ya Allah, aku datang, ya Allah, datang ke rumahnya Allah. Tapi sekali lagi, ada orang yang hidup 40 tahun, 50 tahun tidak merasakan lezatnya iman. Apa sih enaknya iman? Yang ada aturan-aturan yang membebani dia.
sebagian orang terbebani dengan agama. Bahkan yang ada sebagian tidak percaya sama agama. Nabi SAW mengatakan akan merasakan lezatnya keimanan orang yang memiliki tiga kriteria. Yang pertama, orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya. Orang yang puas Allah sebagai pengatur hidup. Allah sebagai kesembahan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ridho Islam sebagai agama. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan agama dia. Dia yakin ini agama yang benar dan semua agama salah. Iya. Inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Selain Islam, kafir. Islam. Kabul ngomong-ngomong kafir. Itu intoleransi. Nah, kita ini kafir dengan keyakinan mereka. Orang Nasrani kafir. Emang enggak kafir? Bagaimana itu? Anda melihat orang Nasrani, umat Islam kafir. Dan kita bangga dengan kekufuran kita dengan agama mereka. Kita kafir dengan keyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Iya. Kalau dikatakan mereka antum kafir, iya. Jazakallah khair, makasih. Anda memang kafir dengan keyakinan antum. Anda mengatakan Tuhan juga enggak. Ya sudah. Kalau kita antum, enggak apa-apa. Tapi Anda beriman bahwa Allah itu ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya a'budu ma ta'budun. Ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maka jemaah. Benar. Orang kalau ridho Islam sebagai agama. Dan dia mengatakan semua agama salah. Tapi kita tetap menjaga keharmonisan tubuhnya. Kita tetap toleransi. Selama bukan dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, kita toleransi. Antum mau pinjem timba anak-anak ganti. Antum mau pinjem mobil anak tafadhol. Antum mau pinjem duit tafadhol. Antum butuh bantuan anak-anak bantu. Tapi urusan agama afwan. Lakum dinukum waliyah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini keyakinanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Nah, dan aku kufur dengan semua keyakinan-keyakinan selain dari keyakinan Islam. Kenapa anak tekankan hal ini? Karena ada orang Islam yang mengajak kepada wihdatul adiyah. Wahdatul Adyan itu menganggap semua agama sama. Ada orang Islam. Orang Nasara tidak ngajak. Orang Nasrani, orang Kristen itu tidak mengajak untuk mengatakan semua agama sama, enggak. Mereka mengatakan agama mereka yang benar. Muncul orang Islam yang mengatakan enggak, semua agama sama. Ini, ya Allah, Muslim. Dia ingin merusak Islam. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Orang yang seperti ini tidak akan merasakan indahnya keimanan. Yang ketiga, dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Tiga hal ini ada konsekuensinya, jemaah. Bagaimana kita tidak ridho dengan Allah? Padahal kita yakin Allah itu Ar-Rahman. Allah itu lebih menyayangi kita daripada bapak dan ibu kita sama kita. Antum harus yakin bahwa bapak kita sayang sama kita, ibu kita sayang sama kita, tapi Allah lebih sayang sama kita. Gimana antum gak ridho? Antum kalau ditanya, antum ridho dengan ibu antum? Antum ridho dengan bapak antum? Ya iyalah, masa mau cari bapak lain? Masa mencari ibu lain? Nggak ada yang lebih penyayang daripada ibuku. Ketahuilah Allah lebih sayang sama antum daripada ibu antum sama antum.
di mana kita enggak ridha Allah Ar-Rahman. Sebagian ulama salaf mengatakan kalau pada hari kiamat aku dikasih pilihan antara Allah yang menghisabku atau orang tuaku yang menghisabku, aku memilih Allah yang menghisabku. Jamaah, setiap sholat kita mengulangi Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus kita ulangi. Tapi adakah ucapan itu meresap di hati kita? Sehingga kita kadang-kadang kena musibah. Susah anak-anak. Apa yang susah buat antum? Bukankah Allah sudah memutuskan, mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemana Allah ketika antum terus mengadu hidupnya? Susah. Kalau senang gak pernah cerita deh. Statusnya itu berganti kalau susah. Sedang galau, sedang tidak ada pulsa, kuota habis. Jemaah, bagaimana kita tidak riba dengan Allah? Sedangkan Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu Alimun Khabir. Allah itu tahu dengan apa yang lebih bermanfaat buat kita. Sehingga antum ketika hidup menghadapi satu masalah, antum yakin Allah tahu nih, ini baik buat aku. Ini baik. Kok bisa seperti itu sih? Iya. Karena aku tahu Allah itu Alimun Khabir. Seorang menikah 10 tahun enggak punya anak, tenang hidup. Kenapa? Ya Ustaz, Allah lebih tahu. Mungkin kalau anak punya anak durhaka, anak-anak udah anak serahkan sama Allah. Anak akan berusaha, anak akan berdoa, tapi anak yakin Allah tahu dengan apa yang bermanfaat buat aku. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka harus keluar dari Mekah, mereka keluar hijrah. Nah, sampai Medina, apakah mereka hidup di istana? Apakah mereka mendapatkan makanan yang nyaman? Tidak. Bahkan yang terjadi, sebagian sahabat itu pingsan-pingsan karena tidak makan, jemaah. Kondisi mereka ridha dengan Allah Jalla Jalaluh. Mereka tahu Allah Alimun Khabir. Bagaimana kita tidak ridha sama Allah? Bukankah Allah yang namanya Al-Wadud? Dialah yang mencintai dan Dia yang dicintai. Jadi kalau antum di PHK, ada orang yang di PHK, ada orang yang nih sekarang musim pendaftaran mahasiswa kuliah, atau masuk pesantren, atau masuk sekolah, daftar, nggak masuk anak. Bagaimana perasaan orang tua? Ingat, Allah itu Al-Wajud. Bilang, nak, tenang nak. Gimana bu, gak masuk bu? Ya, Allah itu memiliki cinta yang tak terbatas. Maka kita terima. Kita dalam kehidupan ini berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Di sini tidak diterima, mungkin di sini diterima. Ada kita punya teman, subhanallah, bertahun-tahun daftar, kepingin diterima di Medina. Ternyata dia gak diterima. Akhirnya dia menerima hidup di Indonesia, tidak kuliah di Medina. Tapi ternyata lebih bermanfaat keberadaan dia di Indonesia daripada berada di luar negeri. Bahkan ada kita punya teman di Medina. Dia di DU.
karena dia kurang pintar, hafalan dia lemah. Artinya ketika jawab soal di ujian, dia gak mampu. Padahal dosennya sayang sama itu anak. Itu dia gak bisa, antum. Itu dia si anak pulang. Dia hanya, dia gak kuliah, persiapan bahasa. Pulang ke negeri. Ternyata Allah memang ingin dia pulang ke negerinya. Ratusan bahkan ribuan orang yang mendapatkan hidayah lewat dia. Dia harus pulang ke negeri. Makanya kita itu harus nerima dengan apapun yang terjadi. Ustaz, berarti kita gak usaha. Usaha tetap. Jamaah rahimakumullah. Antum ingat. Dengan kisah seorang yang dikenal dengan Sahibu Yasin. Di surat Yasin ada cerita seorang lelaki yang dia bukan nabi, bukan rasul. Allah ceritakan bahwa Allah mengutus dua rasul ke satu kampung. Tapi dua rasul itu dakwahnya ditolak. Lalu Allah kirim rasul yang ketiga. Allah kirim utusan yang ketiga. Namun ternyata penduduk kampung itu pun menolak. Bahkan mereka ingin membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalal. Lalu Allah bercerita, waja'a min aqsal madinati rajulun yat'a. Datang seorang lelaki dari ujung kota. Datang dia lari-lari bersegera. Karena melihat kaumnya menolak itu nabi-nabi yang mengajak kepada kebenaran. Qala ya qaumittabi'ul mursalin. Sampai sana dengan terengah-engah dia mengatakan, wahai kaumku, ikuti ini utusan-utusan Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dari kalian, tidak berharap hidup dari kalian, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka enggak makan dan kalian. Mereka ingin berbagi petunjuk sama kalian. Kenapa ditolak? Dia mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kaumnya bertanya, apakah engkau beriman dengan Allah? Apakah engkau beriman dengan Tuhan yang para nabi ini mengajak untuk menyembah? Apa kata orang ini? Bagaimana aku tidak mau beribadah kepada Rabb yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian bakal dibalikin. Gimana aku tidak ridho dengan Allah? Dialah yang menciptakan. Jangan. Masih ada orang-orang yang mengadakan ritual-ritual. Meminta kepada gunung. Meminta kepada sawah. Meminta kepada awan. Meminta kepada lautan. Dilestarikan. Dengan dalih kearifan lokal. Bukan kearifan lokal. Itu kemungkaran lokal. Arif itu sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ada ma'ruf, ada mungkar dalam kehidupan ini. Tradisi dalam Islam, ada tradisi yang ma'ruf, dilestarikan. Ada tradisi yang tidak ma'ruf, yang mungkar. Di masa Nabi SAW banyak. Yang dikenal dengan keafiran, kearifan orang-orang jahil. Ditinggalkan oleh para sahabat. Ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka ingat, kita harus ridha dengan Allah. Ridha dengan agama Islam. Ridho dengan Allah, ridho dengan sunnahnya. Ini sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, amal. Jangan. Sudah ada. Nah. Nunggu bunyi. Sunnahnya enggak nunggu bunyi. Jangan, sekarang masuk waktu sholat pakai bunyi-bunyian. Pakai azan. Nah.
Masya Allah. Tapi tidak tahu, mungkin berubah di Masjid Al-Fawz. Pakai bunyi-bunyian. Berarti kita semua menunggu bunyi. Tidak. Baik. Qabla Muhammad. Ini bunyinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kembali kepada lelaki ini. Dia benar-benar ingin kaumnya beriman. Dia jelaskan kenapa dia beriman kepada Allah. Kenapa dia tidak menyekutukan Allah? Dia mengatakan a'attakhidhu min dunihi aliha. Apakah aku akan menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan? Iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yumkinun. Kalau Allah jalla jalaluh menginginkan mara bahaya buat aku, maka itu sesembahan-sesembahan tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali. Tidak akan bisa menyelamatkan sama sekali. Maka ketahuilah jemaah, seorang yang muslim, ridalah Allah sebagai Rabbnya. Tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Ingat, kearifan lokal harus dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal jangan dilestarikan. Dari mana kita tahu itu arif? Allah sudah turunkan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau mau tahu yang mana yang arif, dan baca Qur'annya. Ayat kedua di surat kedua, Allah mengatakan zalikal kitab, tu kitab tu Al-Qur'an,
tidak ada keraguan di dalam. Kenapa kita membaca kitab yang banyak keraguan? Kita bersandar kepada kutub-kutub yang banyak di situ. Hal-hal Quran ditinggalkan. Hudan lil muttaqin, ya. Tapi yang bisa mendapatkan manfaat dari Quran ini hanya orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Kata orang ini, kalau aku minta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau begitu aku benar-benar akan berada dalam kesesatan yang nyata. Dia mengatakan kepada kaumnya. Dia berteriak berkata kepada kaumnya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kalian dengarkan semua. Aku beriman kepada Rabb kalian. Aku beriman kepada Allah. Dengarkan kalian semua. Apa yang terjadi jemaah? Dibunuh sama kaum. Jangan dipikir antum kalau mengajak orang kepada kebaikan, orang akan diam. Orang akan menjaga langkah antum. Bahkan mereka ingin menyakiti antum. Bahkan yang terjadi dengan orang ini dibunuh oleh kaum. Ketika orang ini mati, apakah berhenti keinginan dia berdakwah untuk mengajak kaumnya kepada Allah? Nah, dia mati. Tiladhulil jannah. Dikatakan kepada dia, silakan kau masuk ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya Allah, andai kata kaumku tahu ya Allah. Ada kata mereka memahami bagaimana kondisiku sekarang. Allah mengampuni dosa-dosa. Allah menjadikan aku orang yang mulia. Dia masih ingin menyampaikan dakwah itu kepada kaum. Kenapa? Karena dia ridho Allah sebagai Rabb. Jamaah rahimakumullah. Kita perlu tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Allah. Tapi cinta tidak akan datang tanpa ilmu. Tak kenal maka tak sayang. Gimana antum akan sayang? Berapa banyak orang dikasih makanan. Dikasih makanan. Ini makanan zen. Kasih. Sabar. Dia gak tahu itu makanan apa. Baru pertama dia melihat. Dari rupanya dia takut. Enggak, jazakallah khair. Ana mau nasi putih aja. Lalu kata dia, syuk. Antum coba satu suap. Satu suap. Enggak zen buang. Coba satu. Allah zen ternyata. Habis satu piring. Tapi ketika dia enggak kenal, dia enggak akan suka. Jangan. Maka kita perlu untuk mengenal Allah lebih dalam. Supaya antum ridho. Orang mau nyakiti antum. Bagaimana Nabi SAW disakiti oleh kaumnya. Beliau sabar. Beliau nerima semua hal itu. Sampai beliau mau dibunuh SAW. Bagaimana hakikat ridho? Ulama mengatakan ridho itu adalah engkau menerima apa yang Allah tentukan tanpa ragu dan tanpa menolak. Tanpa ragu dan tanpa menolak. Antum ridha Allah sebagai Rabb, maka antum harus ridha dengan aturan Allah. Allah punya aturan. Ramadan puasa sebulan penuh, ya. Allah punya aturan, ini haram, ini halal. Dan muslim harus tahu. Sayangnya jemaah, banyak di antara kita yang Islam tapi enggak tahu dengan aturan Allah. Aturan perusahaan tahu dia. Antum pernah lihat seorang pegawai negeri dimutasi ke pedalaman.
Bapak diterima kerja tapi di pedalaman. Apa kata dia? Siap. Dapat 2 tahun dimutasi. Dari pedalaman ke yang lebih dalam. Siap, siap. Dia selalu siap kemana-mana, Jam. Second kontra. Kenapa antum bisa begitu menerima dengan aturan perusahaan, aturan kantor, aturan Allah, antum tawar-tawar? Kenapa anda lihat sebagian, anda bertemu dengan banyak pegawai yang dimutasi kemana-mana, tanya, bang, kemana aja, bang? Kadang-kadang, ya cerita Allah, Ustaz, anda pernah ke Papua, anda pernah ke Timur-Timur, Ustaz, anda pernah ke Sudan. Ngapain jauh-jauh? Ya itu sudah. Ngapain jauh-jauh dia, Mas? Karena dia sudah punya kontrak. Dia tahu kalau anda ikut aturan, Ustaz, nanti anda itu akan naik pangkatnya. Anda bisa dipromosikan. Anda bisa ini, itu. Itu orang yang taat dan patuh sama aturan. Tapi sama Allah, kalau kira-kira antum patuh sama Allah, naik gak derajat antum di sisi Allah? Naik. Samakah orang yang sholat di rumahnya selama hidupnya, sholat 5 waktu dalam rumahnya selama hidupnya, dengan orang yang selalu ke masjid, tiap hari beda derajatnya. Yang di rumah dapat 1, yang di masjid dapat 27, kan udah jelas. Di rumah 1, masjid 27. Pak, masjid ini pak, 27. Iya, saya ridho dapat 1. Saya termasuk orang. Masya Allah, jemaah. Urusan agama seperti urusan dunia nggak akan ribut. Dia siap berantem sama saudaranya, siap bunuh-bunuhan sama saudaranya, sebagian orang siap untuk urusan warisan. Sang kakak umpamanya, nih warisan orang tua 1 miliar, anak mau kasih antum 1 juta, nggak bisa kak, harus sesuai dengan syariat. Urusan fulus harus sesuai dengan syariat. Enggak ridho antum, ana ridho kasih 100 juta, alhamdulillah, jazakallah khair. Enggak akan ridho. Perang dia. Ya. Tapi kenapa kita enggak mau usaha aja? Dan aturan Allah semua untuk kebaikan kita. Allah itu alimun hakim. Sedangkan aturan yang dibuat oleh manusia, subhanallah, dirubah, direvisi lagi, terus direvisi, terus diganti. Kenapa? Karena manusia tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Di negeri kita ada aturan sekarang, aturan ITA. IT? IT? Iya. Dulu kok gak ada? Iya, Ustaz. Kan dulu gak tahu waktu zamannya Pak Harto kalau bakal ada internet. Iya. Berubah aturan. Nanti 10 tahun lagi mungkin berubah terus. Tapi aturan Allah tetap. Kenapa? Karena Allah itu tahu dengan apa yang bakal terjadi. Sehingga aturan Allah sudah cukup. Untuk kapan? Untuk sampai kiamat terjadi. Gak perlu lagi ada nabi lain. Nabi kita penutup para nabi. Maka tidak akan ada lagi kitab lain, Al-Quran, sebagai kitab penutup. Selesai sudah. Maka jemaah itu ridho antum dengan aturan Allah. Ridho dengan larangan Allah. Gak boleh. Ya udah gak boleh. Kata kantor. Kantor ngomong. Gak boleh pakai sepatu warna putih. Sepatu harus warna hitam. Kira-kira antum pakai warna putih. Gak bakal. Antum mau tanya. Afwan. Saya mau tanya. Kenapa sih? Kok gak boleh? Ini termasuk orang yang suka warna putih. Ya keluar dari kantor. Di sini yang kantor sini pakai warna hitam. Antum bisa lihat orang-orang pakai seragam berangkat kerja. Kenapa dia pakai seragam? Taat dengan aturan. Dilarang pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Muslimah ada seragamnya enggak dalam Islam? Ada seragamnya. Enggak boleh pahanya dilihatin orang. Ustaz, ini kan termasuk ciptaan Allah. Antum. Wallah jemaah. Kalau aturan Allah selalu ada tawar ini, tawar sana. Tapi aturan manusia mereka tidak tawar.
Mereka patuh. Berapa sih antum digaji? Berapa? Sholat. Sholat itu ada waktunya. Kerja ada waktunya. Seorang Masya Allah. Tidak pernah telat masuk kerja. Kalaupun telat, jarang sekali. Sholat tiap hari telat. Tapi dia, ya gimana usah, kata dia. Anak itu terus terang usah. Pasang beker itu ya jam 6 lah. Kenapa jam 6? Iya, langsung sekalian mandi, sekalian berangkat kerja. Berarti kan dia buat kerja. Sholat, gak dia pikir. Antum riba dengan takdir Allah. Kalau tadi aturan Allah yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah antum taati, antum juga harus ridho dengan takdir Allah Jalla Jalaluh yang berat. Kebanyakan kita kalau takdir perlu ridho enggak jemaah? Enggak perlu disuruh. Tapi kan ada takdir yang berat. Makanya salah satu rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Semua kesulitan yang kita hadapi jemaah itu sudah ditentukan. Semua kemudahan yang kita dapatkan itu juga sudah ditentukan. Rezeki antum bukan karena amal antum. Berulang kali di beberapa kajian anda sampaikan. Karena masih ada omongan yang kurang nyaman kadangkala jemaah. Ada orang lagi antri makan bersama. Tahu-tahu yang tiga terakhir kehabisan makanan. Apa kata yang terakhir dapat makanan? Tergantung amalnya. Antum pernah dengar seperti itu? Bukan. Pembagian rezeki di dunia bukan tergantung amal. Tapi tergantung ujian yang Allah berikan. Berbeda dengan pembagian rezeki di akhirat nanti. Selalu bima kuntum ta'malun. Karena amalan kalian. Derajat-derajat di surga itu karena amalan. Nanti orang di padang mahsyar, timbangan tergantung amalan. Melewati sirat tergantung amalan. Pembagian cahaya, nur. Di padang mahsyar itu, di qadri amalik. Sesuai dengan kadar amalannya. Tapi rezeki di dunia enggak. Antum bisa lihat, orang enggak pernah sholat rezekinya luas. Enggak pernah ke masjid sama sekali. Sama sekali. Bahkan sholat aja enggak. Di mana Ustaz? Iya, bukan tergantung amal, tapi ujian yang Allah berikan beda-beda. Maka kita harus sadar. Kita ridho sama Allah. Kenapa ya Ustaz, ana yang tiap hari ke masjid, utang gak lunas-lunas. Padahal ana udah di sholat pertama. InsyaAllah. Antum yakin kalau itu yang terbaik buat antum. Kalau dilunasin uang antum, antum gak di sholat pertama. Itu mungkin di sholat ketiga. Berapa banyak yang terjadi sama orang? Punya utang, Masya Allah. Sholat duha. Mau berangkat kerja, sholat duha. Nanti di tempat kerja jam 9, sholat duha. Kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dia lagi punya utang. Sebulan lunas utangnya, gak ada sholat duha. Itu kita. Makanya antum harus senang sama takdir Allah. Allah ridolah dengan takdir Allah untuk makan hidup berbahagia. Yang kedua, ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau lebih pantas untuk kita taati daripada sunnah. Engkau harus ridho dengan sunnahnya, tebarkan sunnahnya. Sudahlah, kita gak perlu repot-repot. Banyak perselisihan yang kita lihat. Ada banyak amalan yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan, waduh Ustaz bilang enggak apa-apa, yang ini enggak apa-apa, sudah. Ana enggak mau ruwet. Masih banyak yang perlu dipikirkan. Ana mau tanya, mana sunnah Nabi alaihi wasallam? Ana mau ikuti. Ini Nabi nganjurkan, Nabi ngamalkan. Iya, ana amalkan. Jazakallah khair. Nabi mau ribut sama antum. Tunjukkan kepada ana sunnah Nabi alaihi wasallam, ana ikuti. Dan tebarkan sunnah Nabi alaihi wasallam. Jadilah antum ahlus sunnah wal jamaah. Benar cinta sama sunnah. Berikan sunnah.
Ceramahnya isinya sunnah. Amalannya semua sunnah. Ketika itu, antum akan naik derajat. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, Allahu Akbar. Antum akan lihat orang itu kadang-kadang tidak disukai sama masyarakat. Tapi Allah cinta sama dia. Dibenci sama masyarakat. Ya. Karena menyelisihi tradisi. Kebiasaan masyarakat. Tapi kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku terus mendekatkan diri kepada diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Bukan yang wajib. Yang mulai mengamalkan yang sunnah-sunnah. Yang wajib sudah selesai. Naik ke tingkatan sunnah. Ini secara hukum. Sampai kata Allah, aku cinta sama dia. Allah cinta sama dia. Maka mengamalkan sunnah itu. Jadilah antum ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Antum duduk. Jangan melangkah kecuali ada sunnah. Jangan berhenti kecuali tempat sunnah itu berhenti. Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan orang yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kalian pegang sunnahku. Gigit sunnahku. Tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Sudahlah, cari sunnahnya. Supaya umat Islam semakin bersatu. Perpecahan membuat lemah umat Islam. Perpecahan membuat kita diolok-olok oleh orang-orang di luar Islam. Perpecahan membuat kita jadi hilang kekuatannya. Pamornya enggak ada. Bagaimana bersatu? Jadi ahlu sunnah. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi SAW. Maka ridhoah dengan Nabi SAW. Jadikan beliau sebagai tolak ukur. Atau tolak ukur dalam semua perkara. Kita tidak boleh fanatik kepada seorang. Enggak boleh. Menjadikan ucapan dia sebagai ukuran kebenaran. Yang mencintai dia kita cintai. Yang benci sama dia kita benci. Enggak boleh kita menjadikan satu orang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang boleh. Semua manusia melakukan kesalahan. Ucapannya, pendapatnya bisa benar bisa salah. Kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah mengatakan kullun yukhadu min qawlihi wa yurad. Semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang dikubur di sini. Sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang di sini ucapannya harus diterima. Yang ketiga, antum ridho dengan Islam. Ridholah dengan agama Allah ini. Sebagaimana tadi kita sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW memberikan pesan kepada para sahabatnya. Agar sahabatnya hidup bahagia dan tenang. Beliau mengatakan, irba bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat engkau. Engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya itu, kita sering dapat informasi, berita, jajaran atau list orang terkaya di dunia. Yang pertama fulan dengan kekayaan sekian. Yang kedua fulan dengan kekayaan sekian terus. Kalau kita memandang dengan kacamata dunia, betul mereka orang-orang yang asetnya, duitnya paling banyak. Tapi mungkin orang ini orang paling miskin. Karena dia tidak ridho. Mana kasih contoh. Ada orang punya gaji 50 ribu. Pulang dapat 50 ribu. Dia ngatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Alhamdulillah bisa makan hari ini aku. Dia beli beras buat anaknya. Pulang, yuk makan. Bapak dapat rezeki. Ada kunci 5 miliar. Bawa pulang. Seharusnya Anda dapat 7 miliar. Mana yang fajir? Mana yang fakir? Yang 50 ribu?
yang 5 miliar. Maka antum jangan melihat dari, ya Allah, kata Nabi alaihi salatu laisal ghina an kathratil ard, kekayaan itu bukan dengan banyaknya aset, bukan. Subhanallah, jangan. Antum kerja di sebuah kantor, perusahaan, lalu antum diturunkan jabatannya. Awalnya jadi manajer, turunlah. Antum afwannya, antum turun, alhamdulillah. Ana ini mau di mana sudah yakin ana. Takdir ana 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi, itu sudah ditetapkan sama Allah. Lalu kan masih takut, khawatir dengan masa lalu dan takut dengan masa yang akan datang. Ubadah bin Shamit, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, pernah dimintai nasihat oleh anak. Anaknya namanya Walid. Dia berkata, "Dakhaltu ala abi wa huwa maridun atakhayyal fihi al-maut." Suatu hari aku masuk membesuk ayahku dalam kondisi dia sakit. Dalam bayanganku nih dia sudah mau mati. Kan kelihatan dia. Tapi antum kalau mengunjungi orang sakit harus hati-hati. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memotivasi dia supaya dia ya semangat. Jangan antum datang ke sana, ya Allah, bang, kayaknya antum mau mati sudah, bang. Ya, nah, artinya orang ini, alhamdulillah. Artinya kita doakan, bang, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, mudah-mudahan husnul khotimah. Kadang-kadang ada orang doakan husnul khotimah, antum doakan anak mati, doakan sehat anak. Dia kan kepingin sehat tuh, belum mau mati. Tapi kadang-kadang kita lihat, ini pulang kayaknya sudah tanda-tanda kematian sudah terlihat. Fakultu ya abata wajtahidli. Kata Walid mengatakan, wahai ayahanda, berikan wasiat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam memberikan wasiat kepadaku. Anaknya minta seperti itu. Apa kata ayahnya? Ajlisuri, dudukkan aku. Dia rebahan, dudukkan. Dia mau ngasih wasiat sama anak. Maka diduduk. Ayah ngasih nasihat sama anak. Kebanyakan orang tua ngasih nasihat sama anak apa? Nak, antum nak kalau jual kayu itu yang ini bagus. Jangan sampai tertipu orang. Terus barang ini urusan dunia. Tapi ini Ubadah bin Shamit mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر dan engkau tidak akan mencapai tingkatan hakikat ilmu dengan Allah, mengenal Allah, sampai engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Lalu apa kata anak? Ya abata, wa kaifa li an a'lam khairal qadari wa syarrah. Wahai ayahanda, bagaimana caranya aku mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk? Ma khairul qadar wa syarrah. Gimana aku tahu? Qala, kata ayahnya, ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tuh, engkau tahu ini takdir baik dengan takdir buruk, beriman dengannya. Bagaimana caranya? Engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu, maka itu memang harus menimpamu, tidak akan luput. Gak perlu mengatakan, ya Allah, andai kata anak tadi gak keluar rumah, andai kata tadi anak gak naik motor, gak aja.
Engkau harus tahu yang menimpamu memang harus menimpamu. Nggak perlu antum mikir, oh, kalau mungkin kalau anak tadi mungkin, nggak ada mungkin. Antum yakin kalau ini memang harus terjadi. Tidak akan meleset dari ini. Wa ma asabaka ma aftaka lam yakun musibah. Yang meleset dari engkau memang tidak akan menimpamu. Memang takdirnya seperti itu. Di situ engkau tahu, oh itu sudah yakin. Lalu apa kata Ubadah bin Samit? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam." Bahwasanya yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena, al-qalam, qalam, pena. Summa qala lahu uktub. Lalu Allah mengatakan kepada pena ini, uktub, tulis. Fajara bi tilka sa'a bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Pena itu menulis kiamat. Apa dia tulis? Dia tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Bukan sebelum antum aja. Sebelum bumi ini aja. Set, apa, ana juga tidur di majelis ilmu juga dicatat. Semua. Berapa air yang ana minum? Itu sudah dicatat. Maka antum tinggal beriman. Dan semua takdir Allah itu indah. Jalanin saja. Ya bunayya. Lalu Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Walid, wahai ananda, in mitta walasta ala dhalik dakhaltanna. Kalau engkau mas takdir itu, bahwasanya yang menimpamu itu memang harus menimpamu, tidak akan luput darimu. Yang luput dari engkau memang harusnya tidak menimpamu. Dan engkau tidak beriman dengan takdir itu, maka engkau mati masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah, antum harus kuat dalam kehidupan ini. Mukmin itu harus kuat. Kuat fisik. Iya. Olahraga. Agar fisik antum kuat. Sekarang ini banyak orang sakit. Karena semuanya serba otomatis. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu ya Allah. Kadangkala umur 35 tahun udah susah punya anak lagi. Ana dengar ada perempuan umur 70 tahun hamil. Jemaah. Mungkin? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Banyak wanita yang masya Allah, semuanya hanya menggunakan jari. Masak nasi, pencet. Mau nyuci, pencet. Apalagi ya? Naik mobil, gak ada tutup pintu lagi ya? Tutup. Pintunya nutup. Kapan dia sehat? Allah SWT mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul ba'i. Seorang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kulli insanin, setiap orang beriman ada kebaikan dia, tapi beda. Yang kuat ekonominya dan beriman, masya Allah manfaatnya banyak. Yang kuat badannya dan beriman, masya Allah, ibadahnya lebih banyak. Tapi kuat badannya nggak beriman, jadi preman. Iya. Dan kita lihat ada orang, anak kadangkala ya Allah ya, kita kadangkala juga heran. Ya. Ada orang bisa mengangkat beban barbel nih, 100 kilo. Dengar azan nggak bisa ke masjid, kakinya nggak bisa, antum nggak bisa. Padahal antum bisa naik sepeda 30 kilo. Iya. Dengar azan gak bisa ke masjid. Berarti dia lemah. Hanya fisiknya yang kuat. Enggak. Yang kita butuhkan iman dan fisik. Yang lainnya itu tambahannya. Artinya kekuatan. Yang pertama kekuatan iman. Kekuatan tekad untuk beramal kebajikan. Kekuatan fisik tambahan.
Kekuatan ekonomi tambahan. Kekuatan yang lainnya itu nilai plus. Tapi semua itu tanpa iman nol. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris ala ma yanfa." Engkau bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Kalau kekayaan itu bermanfaat buat antum, antum cari kekayaan. Antum cari. Karena ada orang jamaah yang merasa cukup. Cukup gimana? Alhamdulillah, anak punya satu toko sudah murtah, sudah enak hidup anak. Baik, antum punya satu toko, berapa masjid yang antum bisa bangun? Ya belum ada. Nah, antum bangun masjid, bangun toko satu lagi, hasilnya buat masjid. Anak bertemu dengan satu orang, masya Allah jemaah. Semoga Allah menjaga dia. Dia datang ke rumah. Dia ngomong, Ustaz, jangan cerita sama satu-satu. Anak cuma minta doanya, Ustaz. Makanya gak disebut nama dia. Dia ngomong, Ustaz, anak sedang mau bangun, Ustaz. Usaha. Anak mau bangun usaha, ada 10 usaha. Semuanya, Ustaz, buat dakwah. Dia orang kaya raya, Ustaz. Orang kaya raya. Cuma dia memang menghususkan anak mau bangun 10. Mungkin teman-teman anak berpandangan anak, oh antum ini ambisius ininya, gak apa-apa lah. Mereka beranggapan anak ambisius. Antum cari dunia, tapi Ustaz anak ngomong sama Ustaz supaya Ustaz doakan anak. Dan anak sudah ngomong sama Harim dan Manatan. Anak sudah dudukkan. Di 10 tempat ini, gak ada hal. Ini buat umat. Kenapa gak seperti itu? Boleh ihris alama yanfa'u. Harus semangat seorang muslim itu untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Antum lemah, antumul fuqara ila Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Makanya ketika antum punya azimah, punya tekad melakukan kebaikan, maka minta tolong sama Allah, doa. Wa la ta'jaz, dan jangan kau jadi orang yang lemah. Jangan. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai' fala taqul lahu anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Kalau engkau tertimpa musibah yang enggak mengenakan, maka enggak perlu engkau mengatakan andai kata, jangan. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Tapi katakan ini takdir Allah, Allah yang menentukan dan Allah bertindak semau Allah. Allah tu fa'alun lima yurid. Allah bertindak apa yang dia mau. Maka itu hadir ke sini. Ini pesan Nabi alaihissalam. Fa inna lau taftah amala syaitan. Sebetulnya lau itu membuka pintu syaitan. Jangan. Hadis rahmu muslim. Jamaah. Dan semua takdir Allah kalau kita pandang dengan detail. Allah indah. Anak tadi membaca sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Khumaidi dalam kitabnya Jadwatul Muqtabis fi Zikri Wulatil Andalus. Dia Al-Khumaidi menyebutkan tentang raja-raja di Andalusia ketika Islam di sana. Semoga Allah mengembalikan Andalusia kepada Islam kembali. Diceritakan di sana bahwasanya wazir Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm yang cerita. Dia sedang di majlisnya Amirul Mukminin pada waktu itu. Al-Mansur bin Abi Amir, Muhammad bin Abi Amir. Dia punya hari terbuka. Hari terbuka itu istilahnya apa sekarang? Open house. Jadi setiap pekan dia punya satu hari, dia menerima rakyatnya untuk laporan, untuk apa, untuk mengadu. Apa istilahnya? Open house. Iya. Oke, okay. Open house bukan cuma apa? Idul Fitri aja. Open house Idul Fitri yukul. Untuk makan ya. Orang-orang semua mengadu ke dia. Jadi semua bisa berjumpa dengan Amir. Datang seorang perempuan tua. Punggungnya sudah punggungku. Dia mengangkat sebuah kertas kepada Amirul Mukminin. Dia mengatakan di situ bahwasanya anaknya di penjara sama khalifah. Di penjara, padahal anaknya ini satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya mungkin anaknya melakukan sesuatu, kemudian khalifah marah sama dia.
maka dia mau dipenjara. Dan kesalahannya sepertinya berat. Kesalahannya berat. Ketika disebut, ma hajatuka ya ummah, apa yang kau inginkan? Fulan ya Amirul Mukminin, putraku. Ketika dengar nama anaknya disebutkan, marah. Marah besar khalifah. Dia mengatakan, oh Zakar Pinibi, engkau ingatkan aku dengan dia. Yuslap, yuslap, katanya. Tu anak disalib. Anakmu disalib. Gimana ibu jemaah? Dengan anaknya dihukum disalib. Yuslap, mana kertasnya? Kertasnya diambil, tanda tangan Amirul Mukminin ditulis, yuslap. Penjahat aja pak, disalib. Dikasihkan kepada menterinya. Menterinya ngambil, ya dituliskan. Raja cuma tanda tangan. Hukumnya apa? Dan sisanya yang nulis ada menteri yang tulis. Si Amirnya ini kan. Apa yang antum tulis? Ya yang kok. Coba lihat. Ditulis bisa ternyata bukan yuslah. Yutlak. Yutlak itu artinya dibebaskan. Dibebaskan. Apa? Dibebaskan? Enggak. Jadi gini katanya. Disalib ke tadi, coret sama dia. Tulis lagi. Kasihkan ke menteri. Menterinya bingung. Ternyata yang ditulis oleh Amir itu jemaah. Yutlah. Dibebaskan lagi. Apa yang ditulis? Yutlah ke tengah kata sini. Sampai 3 kali dia tulis yutlah. Tangan dia nulis yutlah. Ketika diangkat yang ketiga kali, Amir, kau tulis itu. Mana-mana yuk? Ya Allah, Allah ingin dia dibebaskan, bebaskan dia. Jamaah, wallahi, kalau Allah sudah menentukan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jamaah, maka kita jalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Ketika Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam, ketahuilah ibn Abbas, annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaihi. Ketahuilah wahai ibn Abbas, andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Banyuwangi, seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk Asia dengan presiden dan raja-rajanya semua bersatu untuk memberikan mara bahaya kepadamu, tapi Allah tidak menentukannya, itu tidak akan pernah terjadi. Gimana kita tidak tenang hidup ketika antum yakin tidak akan bisa orang memberikan bahaya kepada kita kecuali Allah yang menentukannya? Kalau seperti itu kita minta sama siapa? Sama Allah. Dan sebaliknya, lawik sama'u ala ayyin fa'uka bi syai. Kalau mereka berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah putuskan untukmu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa ja'atis suhuf. Pena itu sudah diangkat. Lembaran itu sudah kering. Kita hanya menjalaninya dengan minta tolong sama Allah jalla jalla. Makanya untuk beribadah sama Allah dan selalu dekat sama Allah. Anda dengar seorang syekh cerita, ada seorang di pihak, akhirnya dia cari kerjaan di Saudi sana. Dia cari kerjaan, dia punya sahib, sahib di mungkin di kantor ini, ya dia cari bantuan. Suatu hari dia ketemu, udah 3 bulan nih. Dia enggak kerja, datang ke rumah Syekh. Ditanya sama Syekh, antum gimana? Kok wajahnya antum masih kelihatan lah. Orang kalau sedang sedih kelihatan. Antum coba lihat sebelah antum, mungkin punya utang apa, kelihatan wajahnya. Nah, akhirnya Syekh tanya, gimana? Iya Syekh, ana lagi minta tolong sama Fulan. Ana sudah telepon Fulan, tapi katanya pekan depan sampai sekarang sih belum ada jawaban, tapi insya Allah mudah-mudahan lah Syekh, kata dia. Apa kata Syekh? Antum belum coba minta sama Allah.
Ketika kita punya musibah, yang kita ingat kenalan kita. Oh, sepertinya fulan bisa bantuin kita. Fulan bisa bantuin kita. Aina Allah? Di mana Allah? Coba, kata Syekh, antum sholat malam. Antum minta sama Allah. Lampiaskan apa yang ada dalam hati antum sama Allah. Biar Allah dengar. Allah itu mengatakan, udu'uni astajib lakum. Minta sama antum. Orang ini, iya ya. Kita tuh kadang-kadang zaman kalau minta tolong sama pulang, telpon sama pulang, datang ke rumahnya, diem di depan pintunya, oh gak ada pulang keluar kota, ditungguin, dicari tuh pulang. Karena kita berharap pulang yang bisa bantuin kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ أَلَّهُ مَخْرَجًا. Yang bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Akhirnya orang ini, sholat malam. Dapat 3 hari, datang ke rumah Syekh. Syekh lihat, antum datang dengan wajah yang berbeda dari 3 hari yang lalu. Iya Syekh, ana malam itu sholat Syekh, ana minta sama Allah, terus ana sholat. Keesokan harinya subhanallah, ana jalan keluar dari rumah, naik mobil, mencari kerja. Ana lewat sebuah kantor, ana gak pernah berpikir untuk mencari lowongan kerja di sana. Kenapa? Karena gak ada yang kenal. Orang kan biasanya cari kenal lah. Kok hati ana ngeretek, coba ya, mungkin di sini ada lowongan kerja. Ana datang. Assalamualaikum, ana tanya, kata dia, ana pulang di pulang gitu kan, ana bawa lamaran kerja dia, mungkin ana bisa. Oh, antum temui atasan, kata dia. Temui, karena memang katanya ada kerjaan yang lagi kosong, kata. Naik ke atas. Gak kenal jemaah sama orang, sama bosnya gak kenal. Datang, assalamualaikum, ngobrol bentar, kata dia. Oh iya, subhanallah, kata bosnya ini, katakan alhamdulillah ada 3 kerjaan kosong, antum tinggal pilih mau yang mana. Allah tuh yang memiliki hati semua manusia. Allah tuh yang bisa menggerakkan semua yang ada di muka bumi. Tapi kadang-kadang kita terakhir baru ke Allah. Terakhir baru ke Allah. Maka antum kalau merasa hamba Allah dan ingin hidup berbahagia, ridhalah sama Allah. Terus antum cari Allah, apapun yang terjadi. Kalau kita punya kenalan, orang itu jam 12 malam udah tutup rumahnya, gak bisa antum minta sama dia. Jam 3 malam gak bisa. Jam 6 gak bisa. Oh, harus di kantor jam kerja. Jam berapa jam kerjanya? Jam 7. Gak bisa ketemu jam 7. Tunggu, nanti ada waktunya jam 11. Tapi sama Allah 24 jam. Dimanapun antum berada, antum mengadakan tangan mengatakan, ya Allah, ya Allah, Allah kasih. Maka jamaah rahimakumullah, ridholah dengan apa yang Allah takdirkan, ridholah dengan agama Allah, ridholah dengan Nabi Muhammad SAW. Berjalanlah dalam kehidupan ini menuju ke surga Allah dengan meminta bantuan dari Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam. Sebab ini saya sampaikan jemaah, apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Mana panitianya? Ustaz Iqbal mana? Anak kok ditinggal sendirian? Ustaz Iqbal, masya Allah, wainah. Kharas intahayna. Soal jawab. Nah, masya Allah. Pertanyaan pakai habis kan? Anak kerja di hotel. Ana berencana mau keluar karena ada syubhat di hotel. Hotel jual alkohol di restoran. Alkohol buat bersihkan luka. Iya, khamr ini kan. Iya. Tapi kalau ana keluar, ana khawatir dakwah yang selama ini ana hidupkan di masjid hotel tersebut hilang. Soalnya DKM dari hotel tersebut, soalnya DKM-nya dari hotel tersebut. Padahal masjidnya punya hotel tersebut sudah ada kajian rutin Ustaz-Ustaz salafnya. Bagian ana
di accounting, bukan di restoran. Tapi secara nggak langsung gaji anak kan bercampur dengan hasil jualan alkohol di hotel tersebut. Keputusan mana yang lebih asan, Ustaz? Anak keluar dan meninggalkan dakwah di masjid hotel tadi atau bertahan di hotel yang keadaan yang seperti ini? Nah, antum pilihannya dua. Kalau antum milih bertahan di hotel tersebut, maka siapkan amalan yang cukup untuk ditimbang nanti pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّابِعَةِ. Barang siapa yang amalan kebajikan lebih banyak dari keburukan, artinya dia berada di sana, ada manfaat yang dia berikan. Dia bukan hanya cari makan. Mungkin dia berkata, anak keluar bisa. Tapi yang anak beratkan bukan gaji anak. Yang anak beratkan bukan uang yang anak dapat dari sana. Tapi yang anak beratkan dakwah yang di sana yang takutkan mati. Kalau memang keberadaan dia di sana memberikan manfaat, mudah-mudahan nanti ditimbang pada hari kiamat akan jadi berat, pemberat buat amalan anak. Tapi kalau antum ke sana cuma cari makan, akan keluar. Kalau keberadaan antum cuma cari makan, di sana antum tiap hari melihat Homer di sana dilihat. Tapi walaupun dia sebenarnya alhamdulillah dia bukan di bagian yang berurusan dengan Homer secara langsung, mudah-mudahan tidak ada masalah. Antum bertahan di sana dan banyak amalan, amal kebajikan di tempat itu, mudah-mudahan kelak ya Homer itu bisa dihilangkan. Ana masih bingung juga, Jon. Kenapa si Homer masih dijual? Apakah Homer membuat orang jadi waras? Homer itu menghilangkan akal. Tapi kenapa masih dijual? Dan bahkan syarat hotel bintang 5 itu kalau enggak salah harus ada seperti itu. Tapi insyaallah Banyuwangi kan hotel syariah. Katanya wisata syariah. Insyaallah ke depan enggak ada lagi Homer, insyaallah. Kita doakan. Amin. Nah, barakallahu fiik. Baik. Itu kayaknya pertanyaan pertama dan yang terakhir. Kayaknya antum pada lapar semuanya. Ustaz Iqbal, ana ditinggal lagi kau. Antum mau kemana ninggalin ana? Baik, ana kira ana cukup pengizin jamaah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila sekali lagi apabila ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf. Itu karena kebodohan ana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.